the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memungkinkan mengumpulkan kami seberapa yang ada di jalur Zoom ini, CSM. Kami mau belajar taat dalam apa yang disepakati oleh organisasi, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, yang disiplin dan konsisten. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu dipercayakan untuk malam ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapi kami semua sehingga kami boleh mendapat berkat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya. Amin, amin. Baik. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini saya diberikan jadwal untuk melayani CSM dan kita belajar konsisten dengan namanya berorganisasi kecil-kecil ini. Kita harus ikuti apa yang sudah disepakati. Dan kita juga harus disiplin. Jadi kita belajar menurut. Nah, malam ini saya memberikan judul hidup ini adalah perjuangan. Yang saya kutip dari kitab Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi memang kita dilahirkan ke dunia ini adalah untuk berjuang. Apa yang kita perjuangkan adalah kehidupan yang lebih baik. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ialah penyelamat semua orang, terutama orang-orang yang percaya. Jadi orang percaya diajarkan untuk bekerja keras, untuk rajin. Jadi orang Kristen harus rajin dan kerja keras. Karena kita selama hayat masih dikandung badan, kita harus berjuang untuk kehidupan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengirim surat ke jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi firman Tuhan ini juga memperingatkan kita supaya kita lakukan apa yang berguna untuk pelayanan kita. Banyak orang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu apa di posisi mana yang kita harus sibuk. Kita harus sibuk bekerja dan juga harus sibuk melayani Tuhan. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara instan. Dengan cara yang begitu gampang. Dan tanpa perjuangan, semua memerlukan kerja keras, semua memerlukan perjuangan. Tidak ada keberhasilan hidup tanpa cucuran keringat.
dan tanpa cucuran air mata. Yang lazim disebut proses. Jadi kita semua harus pasang badan untuk menerima proses dari Tuhan. Supaya kita sadar bahwa memang kita harus berjuang di dalam dunia ini. Kita di samping berjuang untuk kehidupan, juga kita harus ingat panggilan kita apa. Kalau kita sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, kita harus sibuk dengan pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita berorganisasi, kita harus ikuti apa yang disepakati supaya kita juga menunjukkan dedikasi kita di dalam organisasi itu. Jadi memang kita harus bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Dia mengatakan bahwa kesuksesan adalah hanya 1% kejeniusan. Dan memerlukan 99% adalah kerja keras. Semakin kita merasakan perjuangan hidup, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dia coba terus sampai dia mendapatkan satu penemuan, yaitu listrik yang kita temukan hari-hari ini. Kolonel Sanders, penemu Kentucky Fried Chicken, dia lebih dari 1000 kali ditolak tetapi tidak menyerah sampai dia dapat diterima oleh masyarakat Amerika dan bahkan sekarang sampai ke mancanegara, ke negara-negara yang lain. KFC kita kenal begitu disenangi oleh orang, tetapi permulaannya Kolonel Sanders ditolak dan ditolak, ditolak. Tapi dia tidak mau menyerah. Artinya dia memerlukan kerja keras di situ. Nah, malam ini ada dua bentuk perjuangan kita yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, perjuangan dalam diri sendiri, yaitu tantangan dari dalam diri kita sendiri. Atau ego kita, nafsu kita. Dan yang kedua, tantangan dari luar diri kita atau roh-roh jahat atau orang lain atau lingkungan. Yang pertama di sini kita lihat ada satu nasihat dari Rasul Petrus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi keinginan ini juga harus direm. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, apapun yang dipunyai sesamamu, jangan mengingini. Ya. Jadi ini tantangan dari dalam. Mampukah kita mengendalikan keinginan kita sehingga kita bisa merem keinginan-keinginan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ada banyak orang jatuh ke dalam dosa karena terlalu lost dalam keinginan-keinginannya, keinginan daging. Di dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7 dikatakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita sudah mengikuti keinginan daging, kita sedang melawan Allah. Sebab keinginan roh itulah keinginan daripada Allah sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Tapi seringkali kita mengikuti keinginan-keinginan dunia, keinginan daging kita karena pengaruh-pengaruh dan ketidakmampuan kita untuk merekam, merem akan keinginan-keinginan daging. Nah, bagaimana supaya kita mengikuti keinginan
roh. Kita harus mengikuti keinginan roh supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah, seringkali perseteruan ini di dalam masuk ke dalam organisasi, masuk dalam pelayanan rohani, karena masing-masing masih hidup di dalam daging, belum bisa menguasai diri, belum ada buah-buah roh, bahkan berselisihan, iri hati. Nah, ini iri hati ini sangat berbahaya dalam satu organisasi, saling menjatuhkan, saling melapor ke sana kemari. Ya, kalau melapor itu kan mau menjatuhkan orang. Nah, ini kalau masih ada di dalam organisasi seperti ini, organisasi kerohanian ini sangat berbahaya. Tidak ada ketulusan, tetapi memang ingin menjatuhkan kawan. Ya, kawan sekerja dianggap lawan, dianggap musuh, bukan dianggap sebagai mitra, sehingga timbul iri hati, timbul perselisihan, timbul amarah, sampai ada yang bilang iblis. Nah, ini berbahaya sekali dalam satu organisasi. Kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah. Nah, banyak sekali organisasi pecah sana sini karena kepentingan-kepentingan perorangan, kedengkian, kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang berbuat hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tegas di sini firman Tuhan. Kalau masih berselisih, masih iri hati, masih egois, mementingkan diri sendiri, one man show, tidak mau melibatkan orang lain, ini hasilnya di sini. Ini dia bukan calon-calon penduduk kerajaan Allah, penduduk surga, tetapi dia penduduk calon-calon penduduk neraka. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kesimpulan pertama, yang pertama ini kita harus minta Roh Kudus memimpin kita supaya hidup kita hidup di dalam roh, mengikuti kehendak roh atau buah-buah roh. Ya, kita tahu buah-buah roh adalah kasih, ya, dan tidak mementingkan diri sendiri, pengampunan. Jadi buah roh yang pertama adalah kasih. Di dalam kasih pun ada buah roh, ada 9 rasa. Jadi yang mana kita mau pilih ini? Kita mau pelayan Tuhan atau mau pelayan daging? Ya, pelayan roh atau pelayanan daging? Nah, tidak akan pernah kita bisa maju ke kan diri kita, tidak bisa mengoreksi diri kita, mengintrospeksi dan memperbaiki dan mengupdate diri kita. Kita akan gagal dan gagal di dalam pelayanan. Banyak orang stres sekarang karena apa? Tidak ada berkat. Kenapa tidak ada berkat dalam pelayanan? Ya, karena hatinya enggak beres. Nah, tetapi kalau orang yang rendah hati, hidup dalam roh, ketaatan, penuh kasih, penuh pengampunan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, saya percaya bahwa bukan kita yang jungkir balik cari berkat, tetapi berkat yang akan cari kita. Saya bilang amin. Kita mau supaya berkat cari kita. Amin, amin. Jangan kita yang jungkir balik, gali lubang tutup lubang, berkat menjauh karena hati kita menjauh dari Tuhan. Dan kita akan kesulitan ekonomi, kita akan kesulitan keuangan kalau hati kita tidak beres sebagai hamba Tuhan. Kalau kita hanya mementingkan, menonjolkan hanya kepintaran saja, kita hanya mementingkan sekolah kita, dan kita mementingkan pengalaman kita, tanpa mengoreksi diri, memperbaiki hati kita, tidak mau memperbaiki sikap kita dengan baik, tidak mau mengampuni orang lain,
masih ada perselisihan, masih ada iri hati, roh pemecah belah kedengkian, percayalah bahwa kita akan jauh dari berkat Tuhan. Kita akan kesulitan ekonomi. Tapi kalau kita mau mengikuti kehendak roh, maka Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita dan keluarga kita. Bahkan kalau kita hidup rukun-rukun dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pelayanan, berkat yang cari kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus mengupdate terus setiap hari kehidupan kita, mengintrospeksi kehidupan kita. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan dan sudahkah kita mengikuti kehendak roh atau kehendak daging? Yang kedua, yaitu perjuangan dari luar atau orang lain atau kuasa gelap. Ini juga kita harus lawan dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, kuasa gelap yang tidak akan berhenti untuk menyerang pelayanan kita. Tetapi kalau kita diurapi Tuhan, kita mempunyai kuasa dari Tuhan, kita diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan, kita tidak usah takut. Dan kita harus ambil perlengkapan senjata Allah di dalam melayani Tuhan. Tuhan sudah siapkan perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab kamu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan. Jadi perlengkapan senjata Allah di sini, kita lihat di sini, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya hidup dalam kebenaran, ya. Tentu hidup dalam kebenaran tidak ada lagi iri hati tadi, tidak ada lagi melapor satu sama lain karena hidup dalam benar, ya. Tapi siap dilapor. Ya, biasanya kalau orang yang hidup dalam benar tidak takut siapapun, lapor siapapun, yang penting kita hidup dalam benar, ya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian hidup dalam kebenaran adalah pelaku firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Jadi kita enggak usah takut, penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pembaca firman Tuhan, tetapi pelaku firman Tuhan. Berbaju sirahkan keadilan. Kita harus adil. Nah, apa artinya adil? Adil itu memberikan kepada orang yang pantas menerimanya. Bukan sama rata, sama rasa. Jadi kalau orang rajin tidak sama dengan orang malas. Justru orang rajin akan berkata tidak adil kalau orang malas disamakan dengan orang rajin. Ya kan? Yang suka protes-protes bilang tidak adil itu kan orang malas. Dia ingin disamakan orang rajin, padahal dia sendiri tidak rajin, dia malas, ya kan? Jadi adil itu memberikan hak kepada orang yang pantas menerimanya, ya kan? Jadi kita harus lihat di situ adil, ya. Jadi orang yang nongol sekali-sekali tidak sama dengan orang yang rajin, ya kan? Nanti kalau ada pimpinan nongol pula dia, ya kan? Nah, itu berbeda dengan orang yang memang sudah setia, sudah berdedikasi tinggi, tanpa disuruh-suruh, tanpa diundang-undang, tanpa diajak-ajak, dia udah tahu sendiri. Berbeda, ya kan? Nah, itu namanya adil. Jadi bukan berarti sama rasa, sama rata. Orang malas sama dengan orang rajin, ya kan? Nah, itu adil. Memberikan, menerimanya, bukan... Ya, perisai iman, ya, perlengkapan senjata Allah, perisai iman, perisai itu menutupi serangan dari luar. Ada lagu, dengan iman ku hadapi semua. Jadi biar dilapor, kita hadapi dengan iman. Apa yang dia mau lapor? Memangnya kita salah, itu enggak? Ya kan, jadi dia kita
Pakai perisai iman. Dengan iman ku hadapi semua. Nah, kemudian ketopong keselamatan. Itu untuk seperti helm menutupi kepala yang melindungi kepala kita. Itu jadi di dalam kepala kita itu ada pikiran. Ada arena pekerjaan rohani yang mana iblis bisa bermain di dalam kepala kita. Jadi kita harus jaga dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kepala kita jangan dipakai iblis untuk arena bermain di sana. Penuh pertimbangan apa semua, ya dioco-oco kita di situ. Jadi kepala harus ditutupi dengan ketopong keselamatan. Ya, ada pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kesimpulan yang kedua, tujuan kita diperlengkapi dengan senjata Allah ialah supaya kita bisa berjuang untuk mempertahankan iman kita seperti nasihat dalam Yudas 1 ayat 3, saudara-saudara, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi nasihat ini juga kita ambil sebagai nasihat untuk kita tetap berjuang dalam pelayanan kita masing-masing. Di samping kita Christian Mission, di samping kita punya pelayanan sendiri-sendiri, kita harus membagi waktu dengan bijak sebagai orang yang berorganisasi. Jangan kita sepelekan apa yang sudah disepakati supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Kiranya Tuhan tolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua di CSM. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hidup ini adalah perjuangan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh bisa menahan diri kami di dalam menahan keinginan-keinginan daging, dan biarlah kami pasang badan untuk keinginan roh supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dan tantangan dari luar, kami akan pakai senjata Allah, perlengkapan senjata Allah untuk melindungi kehidupan kami, iman kami, dan pelayanan kami. Tuhan sudah panggil kami, Tuhan sudah perlengkapi kami dengan kuasa dan urapan Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan mengurapi terus kami, kami akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang dari luar maupun juga dari dalam. Sehingga kami terus eksis, tetap kuat di dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Di samping CSM, kami juga punya pelayanan masing-masing, biarlah kami bisa membagi waktu dengan baik, sehingga kami semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua. Haleluya. Amen.